irama lagu. Irama lagu itu termasuk roll tembak di situ. Irama lagu itu poin. Barulah kita lari ke durasi. Durasinya dari awal, tengah, akhir. Baru kita ke volume. Tidak kita linjau volume bagus tapi durasinya tidak ada, irama lagunya tidak ada, itu juga belum tidak masuk pada kategori. Barulah di gaya dan fisik. Itu terutama intinya yang saya perhatikan, mengamati dari beberapa lomba, juri ini langkahnya kadang-kadang dia tidak menguasai blok sehingga burung tidak terkontrol semua. Kalau maunya saya, istilahnya maunya teman-teman beranjangan itu, kita semua beli tiket sama. Dia menguasai di bloknya itu, mau itu burung enggak bunyi, bunyi enggak bunyi, dicari dulu di bloknya, menguasai bloknya dulu. Mana di bloknya itu yang terbaik, itu dicatat. Mana yang durasinya kurang, itu dicatat. Setelah di bloknya itu, maksudnya ada instruksi dari MC. Bergulir, nah dia berpindah. Dia udah enggak bisa lihat blok yang udah dilewat gitu loh. Kadang-kadang kalau teman-teman yang suka di OKH-an, mereka bilangnya blok dorong. Blok dorong itu yang dimaksud di kawan, burung yang udah di belakang dia, mereka udah nggak mau nilai. Kalau kita di beranjangan, enggak. Per blok gitu loh, nilainya per blok. Jadi tolong, istilahnya irama lagunya benar-benar didengerin. Bukan cuman dari volume, kata Pak Haji Sarul kan volume itu urutan ketiga. Jadi benar-benar dilihat irama lagunya. Burung yang keluar satu irama lagu atau dua irama lagu pasti kalah sama burung yang bermacam-macam kita lagu di bawainnya. Pasti otomatis volumenya nggak bakal sekencang yang dia bawain satu dua lagu. Saya rasa gitu aja. Kemas beberapa bulan lalu terlaksana dengan sukses dan unik-unik dengan Om Reza, salah satu tokoh suksesnya Garen. Selamat sore Om Renata. Selamat sore Om. Gimana kelihatan hari ini? Alhamdulillah lancar, meskipun ya terkendala adanya hujan tadi, tetapi kita sebagai panitia memutuskan untuk stop ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk lomba karena hujan, cuaca itu sulit gitu. Kalau nggak salah tadi di sesi ke 13 ya Om. Selama sesi 1 sampai 13 menurut Om Renata gimana jalannya acara Om? Untuk penyiapan gelaran ini kita 2 bulan 10 hari. 2 bulan 10 hari iya. Dengan jumlah peserta yang terdaftar di panitia sekitar berapa Om? Sekitar 400-an. 400. Karena terdaftar dari 86 kamar. 86 kamar. Iya. 86 kamar. Targetnya 50 kamar ya. Ini membengkak ya. Membengkak ya. Tapi demi menjamu teman-teman ya, Granges. Kita itu yang penting itu semuanya happy lah. Teman-teman kita datang ke sini kita jamu sebisa mungkin kan, semaksimal mungkin biar semuanya itu apa ya, senang gitu loh. Datang ke sini ke keluarga kita gitu. Nah, dari tadi malam saya lihat persiapan panitia menyambut teman-teman itu ya. Iya. Dari makan malam, terus pagi makan pagi, siang full ya Om, full service. Iya. Alhamdulillah untuk itu kita mengusahakan full service itu, makan jangan sampai kekurangan dari walaupun ya mungkin ya ada kekurangan tapi yang mungkin enggak begitu ini banget kan begitu. Yang penting kita itu dari branches ya untuk branches lagi kayak gitu. Oh, dalam menyiapkan gelaran ini sampai hari A dan selesai. Hal apa yang paling berkesan untuk Om Renata? Kayaknya jujur saja tadi di awal mau kita pembukaan itu kita saya tuh terharu lah, saya tuh menangis haru. Kenapa menangis haru? Karena seluruh komunitas di Indonesia itu hampir kelihatan, seluruh komunitas beranjangannya itu datang ke sini gitu loh. Jadi kita tuh terharu lah, senang, saking luar biasa senangnya gitu loh. Merasa dihargai juga sama teman-teman. Iya betul. Ada gitu. Gelaran, bikin gelaran, didatangi. Tadi seluruh. Juga ada pemain jauh-jauh.
Balikpapan ya? Iya, di Balikpapan juga itu. Thank you.
8, geser ke 7 yuk. Geser, tukar posisi, tukar posisi, tukar posisi. Yuk, latih, 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 belakang bebas, cepet dikit, cepet dikit.